My vlog, setiap hari vlog aku mudah-mudahan bisa mengisi hari-hari kalian ya. Kalian nontonnya bisa nanti-nanti aja juga gak apa-apa, mau pagi, mau sore, mau malam, terserah. Tapi beginilah sama Mega Bintang kalau lagi mood, bawaannya pengen sharing segala macemnya. Oke, aku mau kenalin, ini namanya Ebot. Jadi Bot, yeah. Gue mau bacain sesuatu ya Bot. Oke. Okay. Gue mau bacain sesuatu, ini buat elu, khusus buat elu ya. Nih, gue mau bacain sesuatu. Jadi dari postingan nih, dari Bunda Latinas nih, yeah. Grand Final, ya, yeah. Oke. Okay. Ada yang komentar gini buat, ada yang komentar gini dari Rio PRTM2. Gak kaleng-kaleng editan photoshootnya. Udah fix penyajian acaranya pasti gak main-main. Satu, orang muji positif, ya. Positif ya, muji lu ya. Gue tadi bacanya ada yang satu gak enak. Nah ini masih, ini bagus banget nih dari The Power Face. Dia bilang, sumpah suka banget sama desain grafisnya. Poin, dua ya. Terus nih, buat postingan Instagramnya aja seniat ini, yang ngedesainnya gimana nggak makin excited para pageant lovers. Tiga. Oke. Okay. Nih. Gila nih. Namanya Acep Tatang 6. Nih gue nggak ngada-ngada ya. Acep Tatang. Kan dia bilang gini. Naikin gaji editornya meledak. Gimana tuh buat lo sebagai editor gua? Sebagai editor gua, ini kayaknya sih ini yang komen ini keluarga lo nih buat. Hah? Ini kayaknya keluarga lo. Dia minta gua suruh naikin gaji lo. Gimana ini ceritanya? Enggak sih itu. Hah? Paling poinnya di situ kayak Mas. Gimana? Kira-kira? Oh, bukan buzzer gitu. Ini buzzer atau bukan? Bukan. Real akun. Ini coba ini kita lihat ya. Tunggu naik. Oke, okay. Ini gue coba dia, kalau dia real akun ya. Oke, okay. Kalau dia memang real akun, gue mau video call dia lewat ini. Ke telepon ya, coba diangkat. Halo, angkat, aku mau ngomong. Halo, ternyata Acep Tatang Hidayat ini pernah beberapa kali DM-DM-an sama aku. Jadi aku memang sering kayak DM-DM-an sama PL gitu. Acep, ini Kak Igun. Cep, kamu kan komen di Instagramnya Bunda Latinas. Kamu kan suka sama editor aku tuh yang malam final. Kamu minta dia naik gaji. Memang kamu pengen dia naik gajinya, pengen naik berapa? Ini permintaan netizen buat, ya kan? Ini netizen nih. Kira-kira mau Ebot suruh naikin berapa? Jadi sebenarnya tanpa kalian tahu kalau Ebot ini kreatif teman-teman, Ebot ini sebenarnya masalahnya banyak ya. Dia tinggalnya jauh banget guys. Dia kalau lagi bukan musim season sibuk, Ebot ini lu datang jam 12 ya Bot, kayak yang punya perusahaan ya Bot. Kalau ini ya, yeah. Kayak lu seolah-olah kayak lu apa tuh BOD ya. Ini Ebot ada di sebelah aku. Ebotnya ada di sebelah aku. Dia nanya, bagusnya dinaikin berapa gajinya?
dia balas hahaha canda Ika cuma suka aja editannya. Mana sih netizen ini? Setengah-setengah nih sebagai fans fanatik, fanatik. Duh, jadi malu Kak Ivan. Oke, okay. Lo kalau misalnya ada, lo tuh sebenarnya buat suka lihat-lihat ini nggak? Suka lihat-lihat Instagram gitu nggak? Apa udah diposting segala macam gitu? Yang ini kayak buat yayasan apa gitu ya? Masih suka apa ngeliatin sih? Pengen apa? Ngeliat apa kayak feednya dari postingannya tuh kayak nge-review aja sih. Oke. Okay. Gue cuman ini doang ya, tadi cuman peres-peres doang bot, jadi lu jangan jangan GR, bakal ada kenaikan bot ya. Kamu tahu kan ini yayasan baru ya bot ya. Ya, tapi gak apa-apa deh hari ini karena Jumat berkah. Jadi bot kita kasih bonus 1 juta ya. Ini 1 juta ya netizen ya, karena menurut netizen bot kerjanya bagus ya. Nih, 1 juta. Oke, diterima ya. Mas. Jangan open BO. Ya. Udah ada yang ketahuan bini tuh. Oke. Oke. Aku tadi hubungan sama ini, Medi. Sama City Vision. Oke. Ya, jadi aku mau naikin promo. Ya. Aku mau naikin promo di seluruh sepanjang Sudirman sampai Bundaran HI. Wow. Kamu nanti chat Mbak Sisil ya. Yeah. Iconic Plaza Indonesia, Iconic Ratu Plaza, Iconic Gatot Subroto, LED Sudirman Sentral, 4 LED di SCBD. Oke. Okay. Ya. Nah, jadi planningnya itu dari ini ya. Tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8. Okay. Jadi tanggal 5 itu aku makanya nih nanti kamu tanya sama Mbak Sisil ya, kan tanggal 5 ke 6 itu kan promo prelim. Yeah. Ya, 7 ke 8 5 6 7 8 kayaknya sih. 5 6 7 8. Nah, itu pokoknya prelim sama final gitu, bot. Nah, tapi kan kalau misalnya di LED itu kan durasinya 15 detik. Okay. Ya kan? Nah, jadi lo mau buat gimana nih? Apa mau buat muka-muka queen teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng dicepetin terus ujung-ujungnya ya muka Andina final night gitu, terus live on YouTube Miss Mega Bintang. Pokoknya poin pertamanya adalah harus ada live YouTube, live di YouTube Miss Mega Bintang. Ya kan? Sama presented by Iforte. Karena ini yang bayarin Iforte. Thank you Iforte. Memang Iforte terbaik. Oke, sama ini apa nampilin 20 finalis itu. Nah, menurut kamu gimana? Menurut kamu? Iya, kalau gua. Soalnya durasi penayangan tuh 15 detik. Nah, ini per hari itu ada 100 kali tayang. Diskusi ya. Sambil ngerti. Sambil lo lihat kayak gimana gitu. Iya. Nah, jadi pokoknya fokus kamu adalah di prelim, gambar prelim sama final gitu. Jadi lo paham ya. Aha. Jadi kan pertama kita kan nggak jual undangan nih, yang udah datang kan udah limited. Jadi maksudnya tujuannya aku promo itu supaya orang nonton di live YouTube channel kita. Okay. Gitu. Jadi kan tayangannya live jam 20.00. Okay. Berarti promonya buat apa? Buat YouTube. Kalau ada live stream di YouTube. Iya. Ya. Ya. Okay. Durasinya 15 detik, tuh lo pikirin. Jadi seru kan guys, kalau kalian lewat Sudirman, SCBD, itu nanti ada promonya Miss Mega Bintang sama promonya video klipnya Andina. Hari ini video klipnya Andina sudah tayang di YouTube channelnya Andina, jadi kalian mesti nonton ya. Lihat, komentarin video klipnya seperti apa, karena aku belajar jadi produser, belajar jadi sutradara, semoga suka sama video klipnya. Paham? Paham. Udah jelas? Udah jelas. Ya udah. Lo mau kerjain di sini apa nggak usah ikut meeting di sana kan? Iya benar. Lo di sini aja udah. Lo kita langsung ke sana yuk. Apa kamu nyusul? Baru jam 11:30 sih. Tapi aku mau beli kue dulu, mau ke kue Vivi. Oh, aku ngecek dulu di atas. Aku sih.
Ya udah. Yuk. Oke, okay. Udah jelas ya, Bot? Siap. Tadi 1 juta udah ya? Udah. Okay. Bilang apa sama netizen? Thank you supportnya. Nah, ya jadi namanya Ebot. Memang Ebot ini nikmatin aja karyanya. Kalau dilihat mungkin kurang sedep ya. Tapi karyanya cakep ya. Oke, okay, sekarang kita mau ke kantornya MS Glow di Kemang karena kita mau meeting besar sama Mas Indra Yudhistira sama tim semuanya. Nah, apa namanya? Karena ruangan kita di butik nggak cukup, jadi aku kan punya ruangan juga di MS Glow. Ruangan mami sih aku pinjam karena yang punya kantor lagi ada di, kayaknya ada di Korea deh mami. Tapi aku mau beli kue dulu, ikutin aku yuk. Aduh, bukannya sombong ya, aku tuh memang gak pernah cerita sih kalau kita tuh punya kantor di Kemang, ya kan? Kantor kita mewah loh guys. Jadi jarang kesini kan? Urban Company, ya, company-nya mami, company aku juga. Jadi karena hari ini kita bakal meeting besar, ada teman-teman dari VIP, timnya Mas Indra sama tim butik. Jadi karena space-nya gak muat, jadi akhirnya kita pakailah ya, canggih banget. Hai guys. Halo. Hai guys, gimana kantor aku? Nice? Oke. Okay. Nyaman sekali. Oke. Mewah. Mewah. Anda perhatikan kalau kantor semewah ini berarti income juga harus diperhatikan ya. Enggak ada hidup enak-enakan. Oke, okay, Bro. Sehat ya. Oke, okay. Jadi ini ruang meeting. Nanti bakal meeting di sini bareng sama Mas Indra. Jadi kantor ini aku yang ngedesain waktu itu sama Kak Susan supaya mami sama Aji kalau datang ke Jakarta kalau meeting bisa nyaman di kantor sini. Aku mau kasih lihat lagi. Ini ruang kerjanya. Awas ada baju-baju yang kita mau pakai. Ada baju-baju yang kita mau pakai. Rahasia, jangan sampai kelihatan. Jadi ini tak lihat nih. Ini ada patung-patung. Jadi patung-patung sebelah sana nih, ada baju-baju yang aku mau presentasiin sama Mas Indra Yudhistira. Ini babak 1, babak 2, babak 3, babak 4. Tapi karena masih rahasia, jadi kalian gak punya kesempatan untuk bisa ngeliat. Oke. Okay. Ada kursi duduk di lantai. Lebih enak duduk di lantai. Itu makan nasi apa? Ceritain makan nasi apa itu? Ini Jumat Berkah, jadi setiap hari Jumat itu kita ada Jumat Berkah dari Ivan Gunawan. Sampai panjang banget. Ini kita lagi makan nasi, apa sih makanan Sunda itu? Kalau makanan Sunda apa namanya? Nasi apa sih? Liwet. Liwet. Oh. Ini dari tadi gua nyari ini lampu ini harusnya ada di mana ya cetekannya, gua lupa deh. Hah? Di mana ya? Mam, di mana sih cetekannya, Mam? Bukan. Apa ini ya? Aku udah lama nggak kesini guys, jadi bukan. Di mana ya Bi? Ini sini bukan. Ini samping lampu. Bukan. Satunya? Bukan. Itu kali. Hah? Coba. Mana? Nggak mungkin jauh banget pasti di situ. Coba cetek lagi. Ini harusnya ada lampu nih. Apa ini? Bukan. Bukan. Tersembunyi. Wah. Kantor yang lucu. Gimana ya? Mbak, lampu ini mana? Emang semuanya di situ? Iya, semua di situ. Oh, berarti mati. Mati? Iya. Hah? Mungkin mati kak, ya, itu juga udah lama gak dihidupin soalnya kalau ibu kemari aja. Terakhir nyalain kapan? Bulan lalu sih kak. Masih nyala? Iya, masih nyala. Iya sih, mami udah lama gak kesini. Iya. Oke, sini. Iya, nanti aku. Ada berapa orang hari ini kamu? Aku ada 4, tapi yang siang datangnya jam 2. Oh, iya. Jadi ini makanan dari dapur Mama Nina.
Jadi dapur Mama Nina ini adalah catering yang kita pakai untuk selama acaranya Miss Mega Bintang. Jadi hari ini kita mau test food ya Mas. Kita mau makan apa hari ini Mas? Ada apa? Ada bakwan Malang. Bakwan Malang sama? Somai sama pempek. Oh, ada bakwan Malang, somai sama pempek. Terus ini ada kue-kue tradisional. Pokoknya kita banyak, ada jus-jusan juga. Ada air putih. Pokoknya meeting kita harus meeting ceria, penuh semangat ya. Nggak boleh memble. Oke, jadi ini lagi sama Kak Ari Tulang karena sambil nunggu Mas Indra belum datang. Jadi kita lagi ngelihat hasil karya dari Mas Eko Chandra. Jadi di opening ini aku menggunakan salah satu kain tradisional dari mana ya kira-kira ya. Pokoknya ini pakai kain tradisional dan musik pembukanya juga ada nuansa sentuhan tradisionalnya. Tapi setelah itu tetap modern ya. Abis itu dari nuansa tradisional itu berubah menjadi nuansa kekinian ya. Dan tetap seksi karena kita grand, tetap grand, imajinatif. Warnanya juga apa ya, bisa dibilang warna yang aduh aku gak bisa describe deh. Pokoknya bayangin aja kain tradisional ya. Bayangin kain tradisional. Ada unsur kulitnya, ada velvetnya, ada transparan-transparannya. Iya kan? Jadi pengertiannya seks. Kalau mau kurang merah tambahin garis merah dari sini. Iya boleh, jadi gak terlalu transparan. Pokoknya kesannya seksi, dynamic dan elegan. Betul. Seru kan Kak? Seru. Jadi seru. Ini yang di tengah di bajunya yang pakai Andina. Yang ini 10-10 Kak. Ya, ya. Gitu. Ya kan? Nah, dari sini mereka pindah ke sportwear. Nah, ini baju sportwear-nya Kak. Ya. Jadi sportwear-nya seperti ini. Masih kesel deh nontonnya. Sportwear-nya seperti ini. Dia benar-benar ketat di badan, ya kan? Dan warnanya ini salah satu warna dari sponsor kita. Oke. Karena match sama produknya, gitu kan? Terus ketat di badan, terus ada glamornya ya. Yes. Dan ada sesuatu yang terserah mereka sebenarnya. Aku nggak mengharuskan mereka untuk mainin. Tapi tergantung dari skill mereka aja di atas panggung, Kak. Jadi bisa mereka mainin atau enggak, ya itu terserah mereka. Yeah. Tapi tidak mengganggu mereka untuk catwalk. Iya kan? Betul. Nah, terus udah gitu, untuk speech, aku juga ada nuansa tradisional. Tapi yang aku kemas sedemikian rupa. Jadi kan sesuai dengan kesepakatan kita bahwa konsep dari Final Miss Mega Bintang ini kita masuk ke dalam ilusi dunia mimpi. Oke. Iya kan? Dunia mimpi karena aku milih ada di gedung teater supaya aku bilangnya tuh ini seperti babak, Kak. Oke. Iya enggak sih? Aku selalu bilang kan babak 1, babak 2, babak 3 gitu. Jadi setiap babak itu ganti set, ganti LED, ada props-nya gitu. Jadi memang beda-beda. Jadi look-nya ini semua sama, Kak. Ya. Jadi 10-10-nya bajunya seperti ini. Bawahnya ada sentuhan tradisional. Kenapa dibikin sama? Karena tidak ingin membedakan atau? Aku nggak mau ada yang berbeda. Oke. Karena supaya mereka susahnya sama. Kansnya sama. Kansnya sama. Ya. Jadi aku nggak mau ada dibeda-bedain. Nice. Ya, kan? Tinggal ada satu props yang kita antara bingung antara mau biarin begitu apa mau kita mau ganti atau ini. aku mau ganti jadi, mau aku diganti rambutnya ganti, karena aku ada sedikit aksesoris karena ini sesama timnya medekornya kan sama medekornya gitu. Jadi kita masih bingung, kita nanti lihat pas kita lagi rehearsalnya kayak gimana. Tapi memang sentuhan Ivan Gunawan dreamy, tuh selalu dreamy, bling-bling, ya kan? Nah, terus kan kita nggak tahu nih siapa yang make kan, Kak? Betul. Jadi makanya kita bikinnya begini. Kita bikinnya bawahnya dia supaya easy buat. Kepanjangan apa enggak kan kasihnya keluar. Iya, iya. Karena kan mereka baru coba ini nanti di tanggal 6 ya? Iya. 7. Tanggal 6 itu pun nggak semuanya nyobain, cuma yang dapat kebagian. Kalau putaran di rolling. Di rolling. Bisa dibikin dua kali. Kan? Jadi masing-masing punya kesempatan untuk nyobain blok ini juga. Dan Kak Ari udah bikin blockingan
udah bikin koreo buat opening. Dan hati-hati ya buat finalis Kari nih. Mic-nya di tangan cuma satu, guys, tapi suaranya ada 100 ya. Jadi kalian Miss Mega Bintang, aku nggak mau ikut-ikut ya. Kamu kalau udah ketemu Kak Ari, udah urusan blocking, untuk udah urusan dance harus fokus, harus fokus, harus cerdas, ya harus apa ya? Cepat tangkap. Ya, betul. Apalagi nanti banyak sekali kegiatan yang mungkin bisa melelahkan. Ya. Tapi begitu masuk di kelas aku harus ya, benar-benar tekun dan cepat tangkap. Karena latihan itu kita buat setiap malam. Jadi mau habis dinner itu pasti ada latihan. Dan itu memang capek. Tapi ya memang seperti itu ya, Kak. Betul. Untuk persiapan internasional juga memang seperti kerja keras itu. Dan kita juga, aku nggak mengharuskan mereka untuk pakai heels dari awal, nggak, pakai sneakers aja dulu. Betul. Untuk latihan gerakan, karena gerakannya ini bukan hanya gerakan cantik-cantik aja, tapi bener-bener nari, Kak. Iya. Iya kan yang aku mau kan? Iya. Seru deh pokoknya. Kita udah sempat bikin daminya ya. Iya, udah bikin daminya, perpindahan kameranya, in and out-nya seperti apa gitu. Jadi gimana Kak, kerja di Donder sama Eke gimana? Ya kadang-kadang tiba-tiba malam dihubungi tuh tau. Besok jam 9 ya katanya gitu. Jam 9? Aku ada meeting, bentar aku rubah dulu meetingku ya aku gitu. Kalau bukan karena buat sang matahari mega bintang ini, saya mungkin tidak akan bisa merubah meeting. Tapi buat dia, ya saya harus rubah. Nah, tapi kita kalau meeting, kita selalu ada makanan-makanan enak. Betul, betul, betul. Kita cicipin makanannya dia dari dapur Mama Nina. Awas, nggak boleh, nggak boleh. Selamat makan. Jadi ini catering yang bakal kita pakai nanti buat acara, Ma. Cukup. Jadi nanti kita pakainya buffet konsepnya. Endes. Ya kan? Iya ya. Oh, ada somai. Ada biru, tas biru juga. Gitu, ya konsep kan? Ya, konsep ya, memang ya. Kita ada somai, ada bakso Malang sama pempek. Ada pempek, aku nunggu pempeknya. Malam Padang. Sampai malam kita. Malam Kak. Ya, tergantung. Gua udah enggak mau meeting-meeting lagi. Ada pempek aku mau pempek. Dapur Mama Nina. Ada yang mau bakso Malang enggak? Udah. Udah pada anteng lo ya. Somai, jangan meeting pada ngantuk, gue timpuk sendok lo nanti lo liatin aja, ya. Ini pempek masih ada di pelabuhan. Hi, how are you? Udah jadi semua? Aku pengen dengerin lagu yang itu dong, yang kemarin aku rubah, yang buat Evening Gown. Ada. Ya. Mau bakso? Mau nggak? Boleh. Ya, oke okay ya. Bakso ini panas ya? Apa dong? Nggak kok. Lebih panas kehidupan ini, Mas. Ini seporsi 200 ribu ya. Mahal. Kapan lagi ada tukang bakso? Pakai sambal, Mas? Pakai sambal? Pakai ya? Boleh kayak gitu. Oke, okay. Kecap? Tomat? Oke. Okay. Silakan. Oke, okay, ntar dibayarin di kasir ya. Ayo, kamu mau apa? Bakso Malang, somai. Somai. Campur, campur, oke. Okay. Kol ya. Kol, oke. Okay. Tahu ya. Mau. Oke. Somai, telur mau enggak? Mau dong. Oke. Ini dari dapur Mama Nina ya. Catering kita nanti nih, jangan bercanda loh.
Tinggi levelnya berapa? Nambah. Aduh. Yang ditunggu-tunggu datang. Pempek. Seru ya. Silakan. 75.000. Iya. Mau apa? Somai, oke boleh. Ini mau pempek. Mau tahu? Oke. Telur? Nggak usah, somai lagi ya. Kecap? Sambal? Oke. Ya. Kalau nggak pakai roda, dia di atas. Endul ya, Yun? Ada pempek. Jadi nanti konsepnya di backstage tuh kita prasmanan gini, guys. Jadi kita nggak nasi kotak. Jadi kalau aku nyari anak-anakku, ya pasti di tempat makan. Jadi gampang nyarinya. Oke, kita tunggu. Mau makan apa lagi, pempek? Hah? Jus jambu mau? Jus jembok? Apa jeruk? Jeruk aja. Benar-benar tuan rumah yang baik, teman-teman. Semua di servis. Iya. Bis ini pada nyuci piring sendiri ya. Ayo, kodok. Jagoannya udah datang nih guys, udah datang jagoannya, cakep banget hari Jumat, udah kayak berondong ya, pakai kaos ya kan. Jadi project ini yang ngelit Mas Indra Yudhistira langsung. Jadi aku hanya berhenti sampai hari ini. Untuk selebihnya pelaksanaan preliminary sama final langsung dihandle sama Mas Indra. Jadi kita hari ini semuanya harus difikskan. Musiknya yang kita buat sendiri, tatanan LED-nya, lighting-nya, babak demi babak. Jadi hari ini Mas Indra akan memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Gimana Mas Indra, persiapannya sudah berapa lama? Sudah cukup lama kan? Ya. Kalau persiapan ini ya, kan idenya dari Igun, kreatifnya, terus kita coba kembangin dan udah 80% lah, tinggal 20% tinggal di lokasi nanti. Tinggal di lokasi ya. Jadi kemarin Kak Ari Tulang juga udah sempat bikin koreografinya, Andina udah sempat latihan sendiri dengan coaching dari Kak Ari. Jadi nanti baru ketemu sama finalis lainnya di Sabta Pesona. Dan kita pengen ngelakuin produksinya dengan proper ya. Jadi yes, ya rehearsal time-nya bener, yeah, camera plot-nya bener, semuanya harus yeah, yang the best. Jadi kita masuk di gedung teater itu dari tanggal 4. Jadi 4, 5, 6, jadi 4, 5, 6 prelim, 7, 8 final. Lagi. Jadi ada 5 kali kita coba di panggung. Dengan coba kamera, dengan coba lighting, dengan coba LED. Jadi dari hari pertama kita masuk ke teater, semuanya tuh sudah ada di set ya Mas ya. Jadi memang tidak ada perubahan lighting, tidak ada perubahan apa-apa gitu. Jadi aku juga minta sama Mas Indra yang megang kamera, directornya, semuanya krunya memang harus firm dan nggak boleh dipindah tangan. Gitu. Dan khusus buat Ivan, I will direct by myself. Glam ya. Dan apa ya, aku sih yang aku paling excited mungkin ya ini pertama kali aku bikin event nasional Mas Indra. Ya kan, dan aku sih yang ngelihat finalis aku tuh effortnya luar biasa banget mempersiapkan dirinya, mereka tuh benar-benar luar biasa. Jadi aku juga cukup keras sama mereka karena aku bilang bahwa this is a show. Jadi ini kita ini satu produksi yang tidak murah, dan kalian yang sudah berani masuk ke dalam
apa namanya, event ini udah harus berani all out dari day one sampai final night gitu. Dan nanti Mas Indra juga bakal ketemu sama mereka satu hari sebelum kita coba panggung gitu. Jadi kalau bahasa saya itu, kalau di atas panggung itu kita bukan hanya tertuju pada orang yang datang di lokasi, tapi broadcast juga penting, karena broadcast itu yang bakal menyimpan memori selamanya gitu kan. Betul, jadi saya selalu ingetin setiap kali acara beauty pageant ya, yang paling penting nanti di show-nya. Karena percuma dilihat cuma 200 atau 1000 orang di lokasi, tapi yang paling penting adalah gimana kita membawa show itu ditonton oleh jutaan orang, lebih banyak. Apalagi ada di YouTube, ya kan? Dan ini aku sih akan menjadikan aset yang nantinya bakal ada season 2, season 3, season 4, season 5, season 6, sampai seterusnya. Dan aku berharap bahwa progres kemampuan kita menggarap satu event itu pastinya semakin beda, semakin beda, dan semakin beda lagi. Gitu. Oke, kita sudah memulai meeting. Jadi kalian nanti dapat klip video aja ya. Jangan dengerin kita ngomongin, karena kita mau ngomongin orang juga, guys. kameranya gitu. Kita pakai the latest teknologi yang kita punya. Iya, Mas, karena kan aku juga pengguna sosial media ya. Jadi aku juga ngelihat kenapa kok gambarnya burem, kenapa gambarnya lari-lari. Nah, tapi aku pengen karena aku pengen menyenangkan dan punya standar baru di produksian ini. Mas Indra, ceritain pakai kameranya, lensa apa, kamera apa coba? Waduh, ini saat di sini. Ini kameranya ya, Ikegami HDK99. Kita pakai full HD 1080 progresif. Progresif. That is important. Jadi ke skin cakep. Bagus banget. Jadi selamanya di TV-TV Indonesia pakai namanya interlace. Iya. Kalau interlace itu bahasa sederhananya setengah-setengah tuh setiap field. Kalau ini full progresif, jadi gambarnya celing pasti bagus banget. Terus kita pakai lensanya. Lihat, ini lensa broadcast yang paling canggih tuh yang kita punya. Ya, ada Fujinon Box UA80. Ya, HG40 14-560mm. This is broadcast yang harganya mahal banget. Nggak sama dengan kamera-kamera yang biasa. Gitu. Jadi udah dipastiin pasti gambarnya celing. Asal pageant lovers-nya nontonnya Kuotanya cukup ya, ya nanti. Benar, yang sampai kuota lo nggak cukup, lo masih komplain juga, gue timpuk lensa ujung-ujungnya. Nah, kemarin kita ngobrolin soal 4K kan, kita pengen 4K, tapi kita khawatir karena di Indonesia itu apa namanya bandwidth-nya kurang, jadi malah nanti malah jadi nggak bagus jelek, ya nggak bagus. Oke. Okay. Tapi ini pasti bagus banget karena udah full HD. Amin. Jadi nanti kemarin kan aku juga udah sempet workshop makeup dan segala macam, Mas Indra. Jadi pas saat kita run through itu makeup harus dapat supervisi juga ya dari skin tone-nya, dari karena antara between skin muka, leher, badan, tangan, kaki itu kan harus rata. Karena aku mau, yang aku bilang sama Mas Indra, apapun materinya, LED-nya, lighting-nya, sekeren apapun, tapi tidak mengganggu skin tone kulit. Jadi nanti mereka bisa, dari tim makeup juga bisa dapat adjustment dari situ sih. Jadi nanti pada saat rehearsal, terutama satu hari sebelum acara, kita akan ada namanya dress rehearsal. Itu dua ya, di dress sama di makeup. Jadi kita nggak usah semuanya, kita pakai 2-3 orang yang udah di makeup. Oh enggak, Mas, semuanya makeup. Oh, cool. Semuanya makeup, semuanya rambut. Jadi nggak ada yang enggak. Karena di kompetisi ini 20 finalis, 20 makeup artis. Jadi mereka, besok rehearsal udah makeupnya dia. Jadi besok pas mereka datang di lokasi, mereka diundi dapat makeup artis siapa. Nah, jadi dia yang pegang. Jadi yang tanggal besar tuh 29, 4, 6 sama 8 gitu. Jadi mereka harus coba. Nah, itu even better ya. Keren banget. Tadinya kita jadi dapat koreksinya 2-3 orang. Good. Ya, jadi kita pakai teknologi yang paling canggih, lensanya juga lensa-lensa yang paling top, ya. Nah, ini broadcast workflow sistemnya. Mau technical director-nya coba jelasin. Sudah diskusi berdua sama Mas Hidra, tuh challenging-nya adalah format progresif itu memang sekarang itu kan lagi mulai tren, karena di platform OTT itu memang mengharuskan kalau progresif itu lebih bagus. Sistem scanningnya beda dengan sistem interlace. Kemudian untuk kameranya, seperti yang udah dibilang Mas Indra juga, kita ada
menggunakan kamera tripod dengan telebox, terus ada dolly track juga yang panjangnya nanti kurang lebih 100 meter menyesuaikan yang di stand depan itu. Terus ada steadicam juga yang menggunakan sistem wireless, sama ada jimmy-jim. Di samping itu ada PTZ yang nanti akan dioperate juga. Dan semua kamera ada lampunya kan? Toilet. Jadi aku pas lagi GR itu, Kari juga udah harus mention ke anak-anak bahwa pandangan mata itu penting. Yes. Ya, karena eye contact itu beda ya, karena untuk jadi si finalis itu harus bisa berbagi pandang, Kari. Berbagi pandang sama kita yang ada di sini, sama berbagi pandang sama kebutuhan broadcast. Jadi harus tahu lampunya yang mana. Ada, kita pasang tele. Telenya. Oke. Nah, mungkin yang paling penting ini sih. Jadi kalau sistem kamera kita kan masuk ke vision mixer kita ya. Terus nanti ada resolum tuh yang buat playout-nya grafis-grafis. Nah, saya notice bahwa ini tuh besar banget. 12.000. 12.000 pesanannya. Dua kali 4K. Berarti besar sekali gitu. Nah, satu berarti prosesor yang ke LED-nya juga harus bisa terima gambar 4K ya. Jadi kita mau satu banding satu nih, Van. Jadi biasanya kebanyakan kita di upscale ya, biasanya ya. Jadi gambar LED-nya bagus tapi gambarnya kecil resolusinya, terus di upscale tuh supaya ya pecah-pecah pasti. Nah, ini kita mau satu banding satu nih. Jadi tolong diperhatikan di bagian ininya nih. Ya, gimana kita bisa, kalau resolumnya yang 4K ya kita punya ya, Jo, ya, harus yang udah 4K, jadi tinggal masuk ke LED-nya, LED prosesornya. Kalau itu sih harusnya udah aman lah, ya. Bener ya? Aman kan? Kemarin, kemarin sempat ada yang telepon saya, tektokan mengenai buat apa inputan si LED dari resolum, dia minta tiga source sih, dari kiri, center, sama kanan gitu. Betul. Kan. Kemarin saya udah sempat obrolin sih, Pak. Iya, kalau nggak salah, ini kita bahas ya sekalian ya, mumpung kita bahas technical ya. Di mana tadi, LED ya, kalau gitu. Kita kembali sini ya. Nah, ini kan kita bagi tiga ya, satu di tengah, ini source satu. Okay. Ini tuh 4K tuh, kalau nggak salah resolusinya di atas 4000 berapa? Ingat kan? 4032x1680 pixel. Ya, 4032x1680 ya, itu setara 4K ya. Terus yang kiri, left sama yang paling kiri itu misalnya 5040x1512. Tuh, yang ini 5000x1000, terus ini 5000x1000 juga, ini yang itu 3024x2300. Ya, jadi nanti dibagi ini satu source jadi satu. Satu source jadi tiga source tuh. Ya. Jadi dibaginya tiga gitu. Tiga source. Jadi wing kiri, tengah, sama wing kanan. Yes, tengah, kiri, kanan. Ya. Jadi yang dimaksud Mas Jor tadi 5000 tuh ini sama ini ya, Mas. Ya. Betul kan? Ya. Jadi dua ini di slice gitu loh, Mas. Oh, jadi tiga source kan, tiga prosesor 4K. Satu prosesor, satu prosesor. Nanti slicing ini sama. Jadi LED yang luar-luar satu source. Yeah. LED yang pilar yang di dalam itu satu source juga kan? Iya. Karena memang nanti akan ada kebutuhan buat play yang si khusus hanya untuk materi sponsor luang. Itu akan terpisah. Jadi materi aku kemarin kan nonton ke satu acara Mas Indra, itu ada satu titik itu materi sponsor di looping logo sponsor. Jadi kayak misalnya lagi rehearsal ya, ada lagi iklan gitu kan, 10 menit kan lumayan tuh logo bisa muter-muter, nanti di looping nanti materinya aku kasih aja logo bergeraknya. Oke. Okay. Nanti Vitu bawa media servernya enggak? Enggak bawa, Pak. Enggak bawa. Jadi cuma ada prosesor aja sih. Paling prosesor. Kita ada beta paling di switching-nya aja. Oke. Okay. Kita di sini juga lagi ngeset. Ini ada jewelry dari GT Gold yang akan dipakai oleh finalis nanti di babak sportwear. Jadi ini ada gold yang ini teknik baru, namanya Techno Holo. Jadi ini bayangin mereka akan menggunakan emas segini berat. Wildan, ini kayaknya berapa ratus gram ya? Bisa 800 gram. Jadi memang aku konsepnya adalah aku membangkitkan masa-masa Gianni Versace. Jadi mereka akan menggunakan layering perhiasan emas dari YT Gold. Oke, guys,
demikianlah vlog kita hari ini. Semoga kalian masih makin penasaran. Dan kalau misalnya dilihat dari postingan portal-portal pageant, Queen aku memang sudah ada yang hadir di hotel dan memang masih ada di pesawat. Jadi gak sabar untuk ketemu kalian di tanggal 28 nanti. Oke, okay? Thank you for watching. Bye.